Ledakan dahsyat meluluhlantakkan Hotel Marriott di ibu kota Islamabad, Pakistan Sabtu kemarin. Sedikitnya 60 orang tewas dan melukai ratusan orang lainnya. Hotel tersebut adalah tempat favorit bagi para turis untuk menginap dan sebelumnya sering menjadi incaran militan. Ledakan terjadi beberapa saat setelah sebuah truk menabrak pos keamanan hotel tersebut. Saat ledakan itu terjadi, ratusan pengunjung hotel beramburan keluar untuk menyelamatkan diri. Bahkan beberapa di antaranya berlumurkan darah. Hingga kini belum ada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden itu. Sementara para korban kini sedang dirawat di rumah sakit-rumah sakit terdekat. Reuters, Detik TV.